Halo teman-teman, ini namanya bolu emprit ya. Terbuat dari tepung singkong, ubi kayu dengan santan di oven. Rasanya renyah. Renyah ya. Nah, dan kalau sudah sampai mulut itu, dia lembut banget, enak banget ya teman-teman. Balumret khas Gunung Kidul ya. Renyah, lembut kalau udah sampai di mulut. Ini dari tepung ubi kayu. Balumret. Enak banget. Cemilan. Biarnya. Nih teman-teman. Teksturnya renyah, kalau udah sampai di mulut itu lembut banget. Ini ya, namanya bolu emprit. Jangan lupa sedekahnya, subscriber satu kali udah sedekah buat saya. Terima kasih.